Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur. Malam ini saya mau lembur. Mau apa? Melapisi box sound system model planar 18 in. Karena cat yang lama sudah rusak, Bro. Ini, Bro. Sudah rusak, jadi saya mau lapisi lagi karena kalau digalap sampai apa digarap siang saya gak punya waktu, Bro. Siangnya saya di bengkel dan saya garap malam harinya. Malam hari ini saya dibantu adik saya Dalang Mardana. Womek ngetak. Ini box 18 in model planar. Ini tingginya 120 cm. Terus ke belakangnya ini 80 cm. Terus ke sampingnya ini 60 cm. Terus dalamnya ini 40 cm, Bro, kesininya, Bro. Jadi tengah-tengah ini, Bro. Terus lubang anginnya ini saya ambil 8 dalam, Bro. Ini 8 dalam. Ini 8 cm ini, Bro. Karena saya ngejar atasnya, Bro, suaranya, Bro. Itu aksesoris saya, Bro. Masih tidak ada isinya, Bro. Ini 10 in yang sudah saya kasih lapisan nat keramik sama pasir yang sudah diayak sama lem fog. Oke, ikuti terus video saya. Dan ini campuran-campuran yang saya gunakan, Bro. Bahan pertama yang saya gunakan yaitu nat keramik. Saya memilih warna hitam karena nanti kalau boxnya tergores itu masih kelihatan hitam, Bro. Setelah ini masih dicat pakai cat minyak, Bro. Ini kita tuang semua, Bro, ya. Terus kita tambahkan pasir halus yang sudah diayak. Ini kira-kira 5 gelas aja, Bro. Karena perbandingannya ini 1:1, Bro.
kamu akan didiamkan selama semalam. Sudah kering, bro. Proses selanjutnya kita belas, bro, karena permukaannya ini sangat kasar, bro. Setelah diamplas, yaitu pengecatan menggunakan cat minyak. Hasilnya, bro, tekstur kulit jeruk sudah anti badai dan anti air. Tinggal nunggu keringnya, bro, tinggal pasang speaker. Odong-odong pelek racing, bro. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.